Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Selasa, 17 Agustus tahun 2021, segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Awal, upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-76, 17 Agustus tahun 2021. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Tegap. Maju. Siap. Haluan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Thank you.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita, mari kita sejenak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai! Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku serta ayah bunda yang dirahmati Allah, tak lupa seluruh ustadz-ustazah Sekolah Alam Syan Mulia yang hari ini turut bersama-sama menyelenggarakan upacara dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-76. Alhamdulillah kita masih bisa menyelenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini meskipun dalam situasi dan kondisi berbeda. Pada tahun ini kita menyelenggarakan upacara dalam bentuk virtual. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini Ustadz berpesan tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar. Dua hal ini adalah wujud dan bentuk nyata kita bahwa kita cinta terhadap Indonesia kita. Untuk itu sekali lagi, mari tetap semangat untuk menjaga protokol kesehatan dan semangat untuk belajar. Anak-anakku semua dan ayah bunda yang dirahmati Allah, pada akhir sambutan ini mari kita bersama-sama saling mendoakan semoga kita semua, keluarga besar Sekolah Alam Syan Mulia, terus dan terus selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam menjalankan kehidupan kita berbangsa, bernegara ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami dengan sepenuh jiwa yang hidup dalam keberagaman dan kebinekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal perjuangan para syuhada kami yang telah berjuang dengan tetes keringat darah dan air mata. Karena kami tahu Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan kami, jadikan kami semua sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa, serta mendapat rahmatmu. Amin. Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara
kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Keluarga besar Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 untuk negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.